Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah Ashadu an la ilaha illallah wa la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Masih dipancar luaskan dari Jalan Masih Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi Inilah radio Silaturahim untuk Islam yang satu Ikhwan Ahwat, para pendengar Radio Silotrahim, dan juga pemirsa, Rasil TV, dimanapun Anda dapat menyimak siaran kami, baik Ikhwan Ahwat yang selalu di audio streaming di www.radiocilotrahim.com, ataupun Ikhwan Ahwat yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Silotrahim, dan juga pemirsa, uh, Rasil TV, yang selalu uh, menyimaknya di channel YouTube Rasil TV. Semoga kabar Ikhwan Ahwat pendengar Radio Sultrim dan juga pemirsa Rasil TV semoga uh, masih dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan perlindungannya kepada kita semuanya dan selalu kita doakan semoga aktivitas Ikhwan Ahwat di Sabtu hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita selalu doakan semoga Ikhwan Ahwat yang sakit di hari ini semoga Allah Subhanahu wa mengangkat sakitnya Mudah-mudahan terguru juga dosa-dosa kita ya, amin, amin, Allahumma amin. Para pendengar radio Sultrahim yang dirahmati Allah SWT di kesempatan siang hari ini kembali hadir secara langsung program acara kesehatan Islami. Edisi hari ini yaitu di hari Sabtu di tanggal eh, 11 Safar 1443 Hijriah ya, bertepatan di tanggal 18 September 2021. Ikhwan Hawat di siang hari ini juga kami menghadirkan narasumber. Dari Rumah Sehat Indonesia yang akan memberikan uh, penyampaiannya di siang hari ini yaitu bersama Bapak RM Alfian RSI. Kita sapa terlebih dahulu, Insya Allah kita di uh, siang hari ini live melalui aplikasi Zoom. Beliau ada di kediaman rumahnya yang berada di Jakarta Timur ya di Pondok Kelapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Alfian di siang hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih Pak Alfian dengan uh, padatnya program acara Pak Alfian <laughs> ataupun uh, banyak sekali kegiatan-kegiatan Pak Alfian <laughs> tentunya di RSI juga Pak Alfian ya di Rumah Sehat Indonesia. Yeah. Masya Allah Pak Alfian masih memberikan waktunya untuk memberikan ilmunya kepada pendengar Radios Rahim dan juga pemirsa Rasil TV, masya Allah luar biasa. Semoga Pak selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin, Amin. Amin, Allah. Allah. Amin. Amin. Masya Allah. ya Amin. Ini juga telat ya, mohon maaf. <laughs> Waktunya ya. telat. Kita maklumi nih, Alfian, masya Allah. <laughs> Alfian di Rumah Sehat Indonesia, bagaimana perkembangannya, Pak Apa untuk standar protokol kesehatan, tentunya masih selalu dijaga, Pak ya? Oh tetap, jadi pasien itu kita buat eh, perjanjian jadi setengah jam, setengah jam, setengah jam Jadi satu pasien itu keluar, pasien lagi masuk, satu pasien keluar, satu lagi masuk Jadi eh, tidak berkumpul ya, jadi eh, enaklah nyaman lah Ya nggak kayak dulu sebelum eh, covid ya, kalau covid itu hmm. numpuk semua 20 orang, 25 orang Sampai rame lah, parkiran juga rame ya nah kalau sekarang tuh kita jeda-jeda jadi pasien semua datang itu perjanjian jadi saya setting nanti jam sekian kayak tadi kan lima orang tuh hmm. dari jam delapan setengah 9, jam 9, setengah 10. nah setengah 10 tadi ada dua karena istrinya juga hmm. nah jam 10 saya siaran nanti siang ada lagi jam satu saya bikin jam satu jam setengah dua jam 2. jam berapa lagi tadi saya lupa ya oh jadi gitu. di rumah Sehat Indonesia sekarang lagi kosong nih Pak Alvian ya untuk ya karena siaran kan ya. siaran Berarti sekalian disterilisasi juga Pak Alvian ya. Oh iya, tetap. Hmm. Kalau disinfektan tetap ya habis pasien kita bersihkan, habis pasien kita bersihkan. Masya Allah ya. Uh -uh. Ya, semoga uh, rumah sehat Indonesia selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Amin ya. Mudah-mudahan pasien yang datang juga diberikan kesembuhan juga Pak Alvian ya. Amin, amin, amin. amin. amin ya Allah. Baik, Pak Alvian di siang hari ini pembahasan kita di siang hari ini apa Pak Alvian? Uh, kita mem akan membahas tentang stroke. Struk, ya? Uh, stroke ya? Oh. stroke flasid, stroke itu uh, tangannya lemah ya. Kalau stroke spastik itu kan ya kaku ya. Hmm. Tetap ya kalau stroke itu pasti sebelah Pavlovian ya untuk gejalanya Pavlovian. Eh, uh, ah, tergantung. Kalau misalnya dia sebelah kanan otaknya kena, dia sebelah kiri yang lumpuh. Hmm. Kalau sebelah kiri yang kena otaknya sebelah kanan biasanya dia silang. Oh ya. seperti itu Pavlovian. Kadang juga ada saraf bicara juga ya, ada hmm. stroke uh, bicaranya susah. Ya itu. Oke okay, baik terima kasih Pak Alfian. Ikhwan Akhwat para pendengar radio Saltrahim dan juga pemirsa Rasil TV kita akan membahas mengenai stroke Nah bagi Irfan Ikhwan Akhwat pendengar radio Saltrahim yang ingin memberikan pertanyaan ataupun konsultasinya, Insya Allah nanti di segmen kedua ya kita akan bacakan. Dipersilahkan Ikhwan awad bisa dicatat untuk uh, line teleponnya di 0218451512 untuk line WhatsAppnya Ikhwan Ahwad bisa di 08 111 -999720. Dan juga nanti di uh, pertengahan juga kita akan membacakan alamat dari Rumah Sehat Indonesia Mohon dicatat ya Pak Ikhwan Ahwat dipersiapkan untuk kertas dan juga pulpennya Baik kita buka acara kita di siang hari ini dengan kita membaca do doa talabul ilmi Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman Allahumma fa'ni bima'alam tani Wa alimni ma'yan fa'uni warzukni ilman yang fa'uni Amin Baik, persilakan Pak Alfian untuk pembahasan kita di siang hari ini mengenai stroke Baik, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita uh, bertemu lagi di Sabtu ketiga. Ya, jangan lupa kita panjatkan puji syukur di ya Allah Subhanahu Wa Taala. Diberkat kita masih diberikan kesehatan. Kita bisa bertemu lagi di Zoom, ya. Uh, saling bertukar ilmu, ya, saling tanya jawab. tidak lupa kita sampaikan salam dan salam kepada jujuran kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat. Uh, saya sapa dulu nih teman-teman yang di di apa nih di streaming di uh, apa tuh daerah-daerah uh, lain ya, ya di YouTube betul, ya daerah-daerah ya. lain ya yang ada di Semarang ada di Bondowoso ada di Sukabumi ada di Batam ya ada di mana lagi Pontianak Banyuwangi. ya Banyuwangi banyak banget saya lupa sampai hmm. <laughs> ada lagi di Palembang nah hmm. kalau Palembang kota saya nih kota pempek ya apa kabar dulur-dulur hmm. ya nah, uh, uh, jangan lupa ngirup cukup, pagi-pagi ngirup cukup, ya <laughs> seruput <laughs> ya biar, in biar ingat sungai musi <laughs> <laughs> ya alhamdulillah jadi di Palembang sudah ada itu streaming streaming juga atau gimana yang Palembang mas uh, ada stasiun radionya juga Alfian oh kapan kapan mm -hmm. main deh Insya Allah yeah. mudah-mudahan ya oke kita akan bahas tentang stroke presit jadi stroke presit ini stroke yang dia lemah tangannya ya yang nggak bisa Uh, diangkat, digerakkan, ya, nggak ada tonusnya, ya, kelemahan otot. Nah, ada lagi stroke satu lagi spastik, yang spastik itu dia tangannya begini nih, yang dia jalannya susah, hmm. tangannya begini terus nih. Ini spastik. Hmm. Spastik itu apa? Namanya tegang ya, ototnya tegang ya, hipertonus ya. Nah, hmm. begini spastik. Tapi kita bahas yang flasid. Ya, sewaktu waktu nanti kita bahas yang uh, spastik ya. Nanti kita bahas per sistem uh, sistem Uh, apa tuh uh, Penyakit ya Nanti sistem ini kan kemarin pembuluh darah ya PJK yang kemarin kan Terus sekarang stroke ya Nanti kita masuk ke sistem uh, Pencernaan ya ke pencernaan sudah ya Kemarin gastritis nah, yeah. wasir, Nanti saya bahas Nanti kita sistem penyakit ya Jadi bagus Jadi teman-teman Bisa mendengar sambil belajar Ya oke okay. uh, Ini gak usah dibacakan ya Oke okay. Nah kita mulai ya Definisi stroke Nah, stroke ini eh, kata lain adalah cerebrovascular disease, ya merupakan kelainan fungsi otak yang timbul mendadak disebabkan karena terjadinya gangguan peredaran darah ke otak dan bisa terjadi karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah, ya hemoragi non hemoragik ya kalau hemoragi itu pecah, kalau non hemoragi itu dia infak atau sumbatan, ya atau oklusi, Ya sama kayak jantung kita bahas kemarin, tapi nyumbatnya di arteri koroner. Nah, tapi kalau eh, stroke bisa di arteri karotis, bisa di kepala, ya itu banyak arteri nanti kita bahas ya. Nah, eh, menurut WHO, stroke merupakan tanda-tanda kritis berkembang cepatnya akibat gangguan fungsi otak vokal ataupun global yang bersifat akut dan terjadi secara mendadak yang berlangsung selama 24 jam atau lebih dengan gejala tergantung dengan bagian otak mata otak mana yang terganggu ataupun tingkat keparahannya yang tadi saya jelaskan kalau otak sebelah kanan dia nanti akan sebelah kiri bermasalah otak sebelah kiri dia akan bermasalah sebelah kanan ya nah penyebab terjadinya stroke biasanya akibat pecah pembuluh darah yang tadi disebutkan hemorajit atau penyumbatan pembuluh darah atau gumpalan ya emboli atau stroke iskemik atau non hemoragik ya nah ini ada gambar uh, anatomi uh, otak kita ya di sini ada frontal lobe ya yang depan nih frontal lobe ya di sini ada parietal lobe yang di tengah ya yang di belakang ada temporal lobe ada lagi yang kecil ya occipital lobe ya jadi dia yang otak besar ini terbagi menjadi frontalis, ya, parietal, ya, temporalis, occipitalis. Nah, nanti ada lagi yang kecil yang di belakang, namanya cerebelum, ya. Ada lagi ke bawah, namanya batang otak atau brainstem. Nah, kadang-kadang kalau sudah MBE, ya, MBE itu mati batang otak, nah agak susah. Biasanya dia sudah hanya apa ya, eh, maaf ya, koma gitu ya. Kadang ya. Uh, ada nafas tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Ya nah, itu biasanya terjadi uh, mati batang otak. Ya. Nah otak besar. Nah di sini kita harus tahu ya bagian-bagian yang tadi terkena. Nah otak besar itu uh, terdiri dari substansi abu-abu. Ya berfungsi nah, sebagai pusat intelektual. Ya pusat bicara, emosi, integritas sensorik dan motorik, ya, kontrol gerak dan lain-lain. Makanya kalau kena otak besar, ya, nanti susah bicara, ya, sensorik motoriknya terganggu, ya. Nah, kalau otak kecil, ya, eh, dia akan menganggu atau eh, bermasalah pada keseimbangan, ya. Kadang-kadang dia jalan tuh kayak mau jatuh, ya. Koordinasi, misalnya dia mau megang hidung, ya, dia mau megang hidung, tapi kepegang mulut, ya, gitu, ya, koordinasinya kurang terkontrol, ya, misalnya dia mau ngambil, tapi susah banget ngambil sendok itu, ya, ada lagi ban, uh, batang otak, ya, nah, batang otak ini untuk kontrol pernafasan, ya, denyut jantung, tekanan darah, bangun, ya tangsangan dan perhatian. Makanya kalau dia MBE mati batang otak, kadang-kadang ya dia nggak bangun ya koma ya gitu. Nah ini ada uh, itu pembuluh darah ya pembuluh darah otak kita, di mana di sini ada dua pasang arteri ya, yaitu arteri vertebralis dan arteri karotis ya di apa bagian leher kita ini ada arteri karotis ya ada arteri vertebralis nah arteri ini akan menyambung ke otak ya. Di sini kan sudah ada lihat gambarnya mm -hmm. kan ada interna kalotik, ya, ada eksternal ya. Di sini ada vertebral ya. Nah, jadi dia terbagi. Nanti masuk lagi ke otak ya, ketemu dia di basilar ya. Nanti ke posterior cerebral, ada ke middle, ada ke anterior bagian depan ya. Nah, kalau dia sudah tersumbat di sini semuanya ya akan eh, bermasalah apalagi yang hijau ijo ini ya. Ini akan terjadi uh, permasalahan besar, ya. Itu. Ini nggak usah dijelaskan, terlalu detail, terlalu panjang, ya. Nah, uh, kematian akibat uh, uh, stroke yang merupakan ketiga setelah penyakit jantung dan kanker. Makanya kemarin saya bahas jantung karena juga banyak yang jantung sekarang ya karena kesadaran untuk diet, olahraga dan makanan-makanan yang berlemak, ya. Itu. Nah terjadinya stroke, adanya trombus ya, trombus itu serpihan-serpihan ya, karena pecahnya pembuluh darah, akibat uh, uh, kolesterol yang menumpuk ya, akhirnya endotel itu merenggang, ya akhirnya pecah, ya kayak kulit ditarik ya. Dan adanya emboli, emboli itu serpihan-serpihan lemak ya yang berjalan. Nah terjadilah penyempitan atau oklusi sempurna, ya karena tadi dia sudah mengembung ya, sudah mengembung di endotelnya akhirnya pecah dia jadi trombus nutuplah semuanya sehingga uh, suplai darah ke otak itu akan terhambat ya atau dia pecah pembuluh darahnya ya nah akibatnya terjadilah stroke ya trombosis adalah pembentukan bekuan darah ya pembuluh darah yang dapat menyempit lumen pembuluh darah bahkan terjadi sumbatan Emboli terjadinya penyumbatan aklusi arteri serebral oleh embolus yang mengakibatkan terjadinya nekrosis dan edema pada area yang supply oleh pembuluh darah yang mengalami sumbatan ya tadi sudah dijelaskan sudah jelaslah ya yang tadi saya sebelum jelaskan nah ini ada etiologinya ya eh, akibat dari hipertensi ya kadang-kadang eh, hipertensi ini pencetus ya sebenarnya Sebelumnya kadang-kadang dia lemak yang menumpuk, ya lemak yang menumpuk, 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 akhirnya menutup. Nah akhirnya tensinya tinggi, akhirnya pecahlah uh, pembuluh darah di otak, ya hemoragik, ya. Nah terus akibat dari uh, penyakit jantung, ya dia embolinya di jantung. Tapi lama-lama dia naik ke atas, ya karena supply yang paling banyak darah itu ke otak, ya. Nah, terus dari akibat dari kolesterol udah jelas ya. Diabetes, diabetes tuh karena uh, gulanya tuh kayak karamel ya, gula kayak karamel. Terus uh, pengumpalan darah, merokok, ya, konsumsi alkohol, obesitas ya. Obesitas tuh udah jelas karena obesitas itu bikin perlemakan ya, pola hidup ya, uh, terus usia, jenis kelamin, etnik dan genetik ya nah eh, eh, pencegahan bagi masyarakat bukan penderita CVA mempertahankan berat badan dan kolesterol dalam batas normal ya tidak menggunakan oral kontrasepsi nah oral kontrasepsi ini ternyata eh, eh, beberapa penelitian menyebabkan hiperkoagulasi ya jadi darah yang distimulasi eh, mengakibatkan eh, apa eh, hiperkoagulasi itu mengental ya jadi dia karena estrogen sehingga dia menghasilkan emboli pada kelompok tertentu ya. Nah terus mengontrol diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Nah, apabila penderita sudah mengalami uh, stroke ya atau CVA, uh, kita mencegah supaya tidak terjadi perluasan ya. Misalnya karena dia tidak susah gerak, susah jalan ya. Akibatnya immobilisasinya susah, mobilitasnya susah nah kita mencegah resiko resiko uh, injuri injuri itu luka ya misalnya timbulnya di kubitus, ya luka pada uh, daerah belakang ya belakang itu belakang uh, pantatnya ya ke daerah situ karena dia terlalu sering tiduran ya nah terus bisa juga uh, apa tadi uh, jalan nafasnya ya jalan nafasnya uh, terganggu karena kan mungkin dia tiduran terus rentangnya ya tiduran terus ya akhirnya jalan nafasnya terganggu, nah makanya kita harus ada teknik uh, prone ya, positioning nah, itu untuk mencegahnya. Nah ini adalah patofisiologinya, patofisiologi dari uh, terjadinya stroke. Pertama terjadi pembentukan plak atau arteriosklerosis di vascular cerebral, Vascular cerebral tadi uh, apa pemudarah yang ke uh, otak, ya. Ya akibatnya dari tadi ya dari yang gula, kolesterol dan lain-lain tadi ya. Nah pemudara akibatnya akhirnya menyempit ya terjadilah plak em, uh, menjadi emboli ya. Yang ke kiri dia sumbatan parsial ya setengah lah parsial itu setengah atau masih 25 atau 75 ya terjadilah iskemik ya kurang pasukan oksigen pada ke otak ya terjadilah CVA non hemoragik. Jadi stroke-nya non hemoragik karena penyumbatan. Yang tadi saya jelaskan di depan ya. Terjadi kelumpuhan ya. Kalau dia berulang berulang bulan bisa kematian ya. Nah, ada lagi sebelah kanan yang fatal ya. Dia sumbatan full tensinya tinggi akhirnya pecah pembuluh Yang dinamakan stroke hemoragi ya. Nah, ini biasanya anfal kalau dia misalnya tidak cepat ditanganin eh, apa yang pecah tadi eh, terlalu banyak di otak, dia menekan otak, ya akhirnya biasanya anfal, ya meninggal. Nah gejala-gejala eh, yang sering terjadi, ya gejala-gejala yang sering terjadi akibat dari stroke itu biasanya nyeri kepala bagian eh, oksipital belakang tadi ya, vertigo, ya gangguan motorik, ya atau misalnya dia mau jalan tapi pengen jalan tapi susah ya atau dia sebelah susahnya terus gangguan sensorik ya gangguan sensorik kesemutan biasanya ya pendarahan pada hidung ya atau pendarahan pada retina nah kita bisa diagnosa dengan pemeriksaan cairan otak kalau dia misalnya ada pecah pembuluh darah atau foto tengkorak ya atau sel angiografi kita lihat peredaran darahnya atau brain scan ya atau CT scan dan MRI ya kita lihat di mana penyebatannya di mana letak infaknya di mana letaknya terjadinya hematom atau pembuluh darah yang pecah ya dia beku nah penanganan secara umum ya biasanya kita tinggikan kepalanya ya dia tidur 30 derajat ya kalau obat-obatan biasanya di medis suka dikasih steroid terus osmotik diuretis untuk membuang kalau terlalu banyak gula yang beredar ya anti hipertensi anti keogulan analgesik ya analgesik anti kejang anti pretek untuk demam ya diet pembedahan biasanya nah strategi penanganan kita bisa lakukan yaitu eh, nah tadi saya lupa ya stroke itu bisa sembuh total ya jika penanganannya segera dilakukan ya atau disebutkan e, masa golden hour ya. Jadi kalau kita cepat penanganan dan saya banyak yang nangani stroke ya nanti ada videonya salah satu saya coba tayangkan ya. Nah, dia kalau cepat itu perubahannya banyak sekali. Ya, tapi kalau dia perubahan e, kalau dia lambat penanganannya itu akan sedikit perubahan, ada perubahan tapi sedikit ya. Nah, bulan pertama setelah stroke itu proses pemulihan berjalan agak cepat, ya terapi 3 sampai 6 bulan. Kemudian proses melambat setelah 1 sampai 2 tahun. Nah, biasa akan menetap, ya. Makanya saya senang tuh kalau stroke-nya cepat ditangani. Kalau ada stroke, dia sel saraf tuh banyak belum yang mati, ya, karena suplainya masih aman. Tapi kalau dia sudah lama, ya, biasanya eh ya banyaklah cacat lah atau apa ya. Banyak gangguan karena Uh, software kita tuh di kepala, ya. Software kita tuh di kepala. Jadi yang perintah-perintah tuh di kepala, sama kayak komputer lah, prosesornya lah, gitu ya. Itu. Nah, kita juga bisa karena tadi kita membahas fleksit, ya, membahas uh, yang struknya lemah. Nah, kita uh, melihat uh, adanya tonusnya tidak normal, ya. Tonus tuh ototnya yang tidak normal, ya adanya potensial komplikasi tirah-baring tadi ya, supaya dia tidak terjadi dikibitus atau infeksi pada belakang ya. Terus kita mencari pola sinergisnya dan spastisitasnya supaya dia timbul tonusnya ya. Terus kita lihat juga ada gangguan keseimbangan koordinasi duduk ya, keterbatasan transfer, transfer tuh dia pindah dari tempat duduk atau dari tempat uh, ranjang, ya, mau ke tempat kursi roda dan ambulasi-ambulasi. Dia, misalnya, dia pindah-pindah uh, di domiring, uh, mau duduk, ya, dia susah. Nah, makanya kita harus perhatikan itu semua, ya, karena dia tadi lemah uh, di anggota uh, tubuhnya. Nah, tujuan kita itu adalah bagaimana si otot yang lemah tadi bisa kita ada tonusnya, ada gerakannya, ya, bagaimana caranya supaya itu muncul, ya, nah, terus kita mencegah komplikasi tadi, ya, ada dukibitus, ada komplikasi paru, karena dia sering tidur, ya, dia tidur kan nanti reaknya banyak, ya, kadang-kadang, eh, apa ya, nggak nyaman, ya, di dada tuh terlalu banyak reak, ya, atau kekakuan otot, ya, karena sudah lama kekakuan eh, otot, otot-otot yang lain tadi yang itu lemah oke okay. yang otot-otot lain jadi kaku atau sendi-sendinya jadi kaku ya nah terus kita juga e, melatih ya nanti kalau dia sudah bisa jalan kita latih dia supaya bisa jalan bisa duduk bisa mandiri ya pokoknya sampai dia benar-benar e, bisa mandiri ya jadi tujuan jangka panjangnya itu dia bisa melakukan aktivitas sehari-hari ya Nah, ada teknik lagi teknik lain, misalnya kita kayak fisioterapi ya, kita bisa deep breathing exercise atau kita tarik nafas dalam-dalam bagus ya. Atau positioning yang tadi saya bilang dia pindah ke kanan, pindah ke kiri atau dia tengkurap ya atau dia terlentang ya. Terus lakukan eh gerakan, gerakan pasif dibantu orang ya. Atau dia aktif sendiri, dia sudah bisa ngangkat kakinya atau tangannya sudah bisa atau dia pakai tangan yang yang bisa gerak tangan yang satunya lemah digini-giniin ya nah ya ke depan ya ke kanan sambil dia lihat supaya dia tak terjadi koordinasi ya sekarang kan ada teknik bobat tuh baru ya jadi dia merekod me, -me, -me -record lagi merekod ulang ya mesif lagi ya itu nah ini ada herbalnya ya e, tadi kan kita bahas e, patofisiologinya terus secara Uh, fisioterapi, ya. Nah, sekarang secara herbal, ya. Kebetulan saya juga sekolah di fisioterapi lagi ngambil, jadi saya masukkan juga supaya mendapat uh, tambahan ilmu yang lain. Ya, saya tuh senang sekolah, jadi uh, ada ilmu lain saya tambahkan, ya. Nah, ini ada uh, herbal yang bisa kita gunakan, yaitu umbi bawang putih. Bawang putih pada sudah kenal, ya. Nah, bawang putih ini sebagai antioksidan, dia bisa menurunkan kadar gula, antimikroba, hepatoprotektor ya. Hepatoprotektor mengunggah mencegah kerusakan hati, ya. Terus dia bisa uh, sebagai penghambat arteriosklerosis, pembentukan plak, ya, anti hiperlipidemia, pembentukan kolesterol yang jahat, ya. Agregasi patelit uh, supaya dia encerkan darah, ya, supaya darah itu tidak kental, ya. Dan bisa menurunkan tekanan darah. Nah, ini ada jurnal-jurnalnya udah jelas, bisa dibuka di Google juga ya. Gak usah perlu saya jelaskan lagi, uh, uh, karena dia sudah jelas ya menekan oksidasi uh, sebagai antioksidan, dia bisa menekan LDL ya yang merupakan uh, kolesterol jahat. Ya, uh, bawang putih kalau digunakan bagi yang sensitif alergi hati, tapi kalau nggak ada lagi aman. Nah, terus juga hati-hati kalau dia terlalu banyak makan bawang putih, terus ada pengencer darah, eh, diperhatikan dosisnya. Nanti terlalu encer bahaya ya. Terus kita nggak boleh kalau perut kosong kita makan, eh, kan dia heartburn, takutnya ter rasa terbakar atau mual ya. Eh, terus bawa mulut ya, bawa mulut atau bawa badan ya. Dosis bisa kita gunakan 300 sampai 1000 mili. Oke, terus ada lagi herba seledri ya herbal seledri ini mengandung enzim pencernaan dia bisa diuretik ya melancarkan air seni ya anti sedatif ngantuk ya makanya minum seledri hati-hati ngantuk kencing-kencing ngantuk dia bisa menurunkan tensi ya dia bisa menurunkan kolesterol ya di sini ada penelitiannya ya dia bisa melebarkan pembuluh darah ya cocok banget untuk orang yang uh, stroke ya Terus, nah ini ada kandungan-kandungan dari herbal uh, seledri ya, herbal tuh semua batang daun masuk ya. Dia mengandung vitamin C juga, dia bisa menjadi fisosterol, ya. Ada jelas di sini visesterolnya banyak dijual mahal lagi sekarang ya. Nah uh, keamanan ya, uh, wanita hamil dan menyusui dapat mengganggu siklus menstruasi, reaksi alergi ya hati-hati ya, tapi jarang lah ya karena kita kombinasi jangan tunggal ya kalau kombinasi itu biasanya aman ya terus eh, ya dia karena dengan darah tadi sama seperti bawang putih ya dosisnya perhatikan ya terus eh, ada juga yang akibat meningkatkan fotosensitivitas jadi kalau kita kena panas ada ruam-ruam kulit ya itu nah bisa juga temulawak Makanya kalau kita herbal itu jangan tunggal kalau bisa. Ya ada kombinasi. Jadi herbal satu untuk apa? Herbal satunya untuk apa? Dan dia aman biasanya, ya. Nah, temulawak itu sebagai antioksidan, antiinflamasi dan anti terkolesterol. Mekanismenya dia bisa menurunkan kolesterol karena dia sebagai kolagoga. Ya, kalau kolesterolnya turun berarti kan tidak menyumbat ke otak, ya. Nah, ini ada resep stroke. Ya, nah ini catat. Sediakan pena, Kertas, yuk ditunggu. Lima hitungan, satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, disebutin ya. Nah, uh, biar nyatet, maksudnya kalau nggak nyatet bisa lihat di YouTube. Hasil atau YouTube saya biasanya saya dari hasil dapat, saya pindahkan lagi. Ya, saya download lagi, saya pindahkan ke YouTube. Saya ya, nah ini ada Herba. Sredri ya kalau kita pakai gram biasanya kemarin saya pakai batang sekarang kita pakai gram ya main gram lah ya e, pakai timbangan ini timbangan apa yang kecil itu kan ada timbangan kecil ya itu yang buat kue ya nah herba ready 15 gram daun pegagan 9 gram pegagan itu bulat-bulat e, cek aja di internet deh ya daun kumis kucing udah pada tahu ya ada kumis-kumis kucingnya ya 9 gram ya kumisnya tipis-tipis nggak -tipis, tebel-tebel ya nanti Pak Raden kumis tebel ya kalau Pak Raden nggak ada lagi ya kalau Unyil nggak ada lagi ya udah udah zaman kita dulu ya nah terus rimpang temu ya 9 gram ya rimpang kunyit 9 gram kombi bawang putih 9 gram ya diulangi seledri 15 gram pegagannya 9 gram daun ya daun kumis kucing 9 gram ya rimpang kemulawa 9 gram rimpang kunyit 9 gram umbi bawang putih 9 gram ya cara membuatnya ya ramuan boleh dikemas jadi enak kita nanti kalau mau seduh kemas 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 kemas, kemas kapan kita mau pakai kita buka satu-satu jadi lebih awet ya rebus 1 liter sekitar 5 gelas ya, 5 gelas blending. Air uh, panci stainless atau panci pirek ya dari gelas ya, bertutup ya hingga mendidih. Ya. Nah, setelah mendidih, kita masukkan kemasan tadi yang sudah kita bisa pisahin ke panci. Nah, terus dilanjutkan perebusannya 15 menit, tapi api kecil sudah. Tadi yang sudah mendidih, kita masukkan ya supaya antioksidan enggak rusak. Nah, apinya langsung kita kecilkan. Ya, 15 menit aja, ya. Panci diangkat, didiamkan, suhu ruangan, lalu kita saring, ya. Nah, itu rebusan itu boleh kita bagi tiga minum untuk tiga kali, ya, pagi, siang, malam. Oke. Okay. Nah, ini juga eh, kalau saya di klinik saya kombinasi dengan terapi lintah. Ya, kenapa? Ini jurnalnya jelas, ya, lintah itu bisa inhibit koagulasi, jadi menghambat pengentalan da darah. Ini ada di, di tengah ya. Terus dia bisa sebagai mana inhibit plasmin? Mana 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 mana? Inhibit plasmin itu kalau misalnya dia ada tromboksan bisa diurai dia. Di sini ada ya. Karena kecil nggak kelihatan. Nah dia sebagai vasodilator melebarkan pembuluh darah. Dia bisa increase the flow of blood meningkatkan aliran darah ya. Jadi jelas banget kenapa saya gunakan lintah karena enzimnya ya. Tapi dikombinasi dengan herbal terus latihan ya, biasanya cepat ya sembuhnya. Nah, ini juga latihan di rumah. Keluarganya membantu, misalnya dia belum bisa ngomong, dia mengucapkan eja, misalnya dengan kedua mata, oh itu huruf yang diinginkan dia. Terus juga eh, dia dilatih berjalan, dilatih positioning ya dan lain-lain. Nah, ini ada ada video bisa nggak ya? Oh harus di enso dulu ya. Uh, sebentar kita coba enso. Lihat. Nah, oh bisa. eh uh, kelihatan nggak ya mas? Nah ini pasien saya. Dia dari yang sebentar. Nah ini dari di koma Ya, dari koma di rumah sakit, ya. Nah, ini koma, ya, di rumah sakit. Nah, terus kita terapi, sudah bisa latihan duduk. Suruh dia latihan, ya. Nah, ada bisa minum, ya. Nah, ini latihan dia jalan sendiri, pakai tongkat, hmm. dijagain, ya. Yeah. Uh, sambil dia terapi, hmm. ya. Dulu dia tuh sudah bisa dari koma, itu dua bulan, kalau salah sudah bisa ngedipin mata, sudah bisa gerak, ya. Hmm. Sudah bisa duduk, ya itu dua kali terapi itu dan matanya udah bisa gerak ya. Nah, ini dia latihan ke masjid ya. Sepeda ya, yeah. sampai dia bisa jalan-jalan. Ya. Jadi eh apa tadi? Eh, kita pindah lagi. Nah, jadi memang harus dia harus dilatih. Mm -hmm. Ya, kalau dia nggak dilatih, ya tetap ya makanya 80 persen itu tujuh puluh sampai delapan puluh persen itu dia latihan ya yeah. kita terapi tapi dia latihan nah ini ada pantangan makan seperti yang biasa kolesterol ya yang enak-enak lah ya olahraga ya uh, habis selesai ternyata oke okay. panjang ya luar biasa <laughs> panjang karena ada tambahan-tambahan ya. Masya Allah ya baik Ikhwan, akhbar pendengar radio Saltrahim sudah kita dengarkan eh. tadi ya penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Alfian mengenai stroke tadi. Nah ini stroke ini kan ada salah satu kondisi yang terjadi ketika pasokan darah tentunya ke otak terganggu, Bapak Alfian ya, atau berkurang akibat penyumbatan, Bapak Alfian ya. Nah ini Nah, bagi ikhwan ahwat tentunya, bagi ikhwan yang ingin uh, bertanya ataupun uh, hari ini mungkin ada keluhan. Nah, ini bisa langsung ditanyakan tentunya di sesi yang kedua. Ikhwan ahwat bisa mengirimkan pertanyaannya di line WhatsApp di 08111999720 Untuk line telepon di 0218451512. Kami kan ikhwan ahwat untuk alamat Rumah Sehat Indonesia ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Alfian yang menanyakan alamat Pak Alfian di mana sih renamed, gitu. Mungkin baru menyimak ya Pak Alfian ya. Ya nah, kita sebutkan ya. Google Rumah Sehat Indonesia keluar sih. Rumah Sehat Indonesia Pondok Kelapa keluar oh. kok. Google, ya atau ya sebutin aja Mas Anies. Sebutin lagi aja ya kita <laughs> Baik Ibu dicatat untuk kertas dan pena dipersiapkan di Rumah Sehat Indonesia atau RSI di Jalan Ruyung Blok A 20 ya. Nomor 7 RT 004 RW 04 Kavling PTB DKI Pondok Kelapa Jakarta Timur. Kami ulang kembali lagi di alamat Rumah Sehat Indonesia di Jalan Ruyung Blok A20 Nomor 7 RT 004 RW 04 Kavling PTB DKI Pondok Kelapa Jakarta Timur Nah untuk nomor telepon yang Ikhwan Ahwat bisa catat untuk nomor Pak Alfian langsung ya Di 0813 8326 2040 0813 83 26 2040 Nah, Ikhwan Ahwat bisa berkonsultasi juga ke Pak Alfian di nomor yang ini dan juga uh, berikut ini nomor untuk ini Pak Alfian ya. Uh, kalau kita mau ke RSI Pak Alfian ya untuk bookingnya ya. Jadi hmm? ya, di nomor ya. Pak Alfian ya uh, untuk mendaftarkan aja. ya. Ya nomor saya langsung itu. Oh, ya oke. nomor saya langsung itu. Oke baik. Ikhwan Ahwat, pendengar radio Salat Rahim Kita rehat sejenak tentunya Ikhwan Ahwat, kita dengarkan satu buah nasyid Setelah berikut ini kita akan kembali Pastikan Anda tetap di radio Salat Rahim untuk Islam yang satu وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون Sungguh, nikmat orang yang sudah mendapat perhatian Allah dan Rasul-Nya. Jika perhatian dari atasan, pejabat, dan orang-orang yang berkuasa saja sudah bisa membuat kita kegirangan, bagaimana jika perhatian itu datang dari Pencipta alam semesta, beserta ciptaannya yang paling indah, yaitu Baginda Nabi? Apalagi yang kita cari di dunia selain dua hal tersebut? perhatian tadi bisa didapat hanya jika kita beramal saleh, apapun bentuknya. Bisa dengan tenaga, harta, pemikiran, dan lain sebagainya. Namun amalan yang paling menyenangkan baginda Nabi adalah memperjuangkan ajarannya, meneruskan perjuangan beliau berdakwah di jalannya. Kami mengajak ikhwan, akhwat, pendengar Radio Silaturahim, dan pemirsa Rasil TV bersama-sama berjuang bersama Radio Silaturahim dengan berdonasi ke nomor rekening berikut. Oh uh -huh. Radio Soltrohim untuk Islam yang satu Ikhwan Ahwat pendengar radio Soltrohim dan juga pemirsa Rasil TV terima kasih Ikhwan Ahwat masih mendengarkan di acara di siang hari ini yaitu acara kesehatan Islami bersama Bapak RM Alfian MSI Herbal Medik e, tentunya di kesempatan siang hari ini Bapak Alfian sudah membahas tadi sudah menjabarkan juga mengenai tema kita stroke flashid e, kita sudah masuk di sesi yang kedua silahkan bagi Ikhwan Awat yang ingin mengirimkan pertanyaannya bisa di line whatsapp di 08111999720 sebelum kami uh, bacakan pertanyaan yang masuk kita sebutkan kembali untuk alamat rumah sehat Indonesia dicatat Ikhwan Awat di Jalan Ruyung Blok A 20 Nomor 7 RT 004 RW 04 Kavling PTB DKI Pondok Kelapa Jakarta Timur untuk nomor telepon yang Ikhwan Ahwat bisa catat, Ikhwan Ahwat uh, bisa mendaftarkan. Kalau Ikhwan Ahwat mungkin ada keluhan, ingin main ke Rumah Sehat Indonesia, bisa dicatat di 0813-8326-2040. Dan Ikhwan Ahwat di siang hari ini kita langsung aja untuk bacakan ya Pak Alfian. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, ini pertanyaan yang pertama, Pak Alfian. Ini datangnya dari Bapak Masud di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, semoga Pak Alfian ilmunya jadi amal jariyah yang bisa menolong uh, di akhirat nanti. Amin. Amin ya robbal alamin. Uh, izin bertanya, Pak Alfian, penyebab stroke yang harus dihindari itu seperti apa aja, Pak Alfian? Dan alhamdulillah kalau tanaman pohon kelor itu bijinya itu sangat bagus seperti kecambah toge banyak sekali tumbuhnya sukron dari Pak Udi Batam. Ya, jadi tadi kan kita sudah bahas untuk menghindari stroke bagaimana. Mm -hmm. Yang pertama pola hidup ya pola hidup itu makanan-makanan uh, yang mengandung kolesterol yang berlemak ya kayak seperti udang kerang cumi kepiting ya kuning telur ya uh, keju coklat nasi uduk ya. Terus apalagi yang lemak-lemak lah pokoknya. Itu enak dihindarin. Itu. Ya yang enak-enak ya. Ya boleh tapi hmm. kurangin. Jangan terlalu uh, over ya. Terus kalau kita obesitas kita turunkan berat badan ya. Ya saya sekarang lagi berlomba untuk turun berat badan. Ya Alhamdulillah sudah lumayan lah. Dari mungkin dari nanti bisa dibandingin lah ya. Yeah, betul, sudah, betul. sudah jauh lah lingkar perutnya udah berkurang jauh ya nah cuman saya tambahin fitness jadi memang badan tuh kelihatan jadi agak uh, gemuk tapi bukan gemuk ini ya jadi otot ya iya, betul. jadi kelihatan otot ya bukan bukan gemuk karena badan ya hmm. nah uh, terus kita imbangin juga olahraga olahraga itu kenapa olahraga itu kan akan melancarkan aliran darah sehingga pasokan oksigen ke tubuh kita itu lebih optimal ya dengan olahraga sangkar torak kita tuh mengembang ya jadi kita uh, oksigen tuh cukup lah ya. Makanya kan kemarin juga ada orang yang saturasi oksigennya bagus, tapi ada kena uh, COVID Betul, ya, ya gitu kan. Karena dia mungkin sering olahraga ya. Nah makanya olahraga itu penting ya. Pertama untuk sirkulasi darah, sangkar torak kita mengembang ya. Terus uh, uh, apalagi, uh, nah lemak itu kan, Fat itu kalau kita misalnya olahraga lemak itu akan berkurang. Kenapa? Karena kalorinya kebakar, ya. Nah kita puasa itu juga bagus, ya. Atau dia kurangin karbo sama gula. Kalau saya sekarang karbo sama gula saya kurangin. Malah saya nggak makan nasi, ya. Malah nggak makan nasi. Nah akhirnya uh, gula yang tersimpan di hati dan di otot dipakai karena olahraga nggak ada lagi. Lemak yang dipakai dia lemak yang dipakai dia untuk jadi energi. Akhirnya ya yang tadi perut saya uh, banyak kantongnya ya berlipat-lipat ya karena dipakai akhirnya dia ngempes ya. Karena lemak yang di perut, lemak yang di paha di mana-mana dipakai ya itu fungsinya olahraga. Nah, caranya itu. Tapi kalau dia ada gula beda lagi ceritanya. Nah, gulanya dinormalkan ya asupan gula sama karbonya dikurangin atau dihentikan Ganti protein, nah, terus dia minumnya boleh yang manis, tapi manis buatan, atau hmm. dia manis pakai steffi, daun steffi, yeah. atau hmm. uh, yang gak usah manis. Kalau sudah manis, ya hmm. <laughs> kayak mana? Mas Anies kan sudah manis, tuh. Iya, aja udah manis, ya. <laughs> Itu mas Anies, ya. Jadi, yeah. pantangan kita yang kolesterol dan gula, ya, karena pasti arahnya ke struk atau jantung, gitu hmm. dia. Yeah. Jadi untuk uh, semua orang tuh bisa terjadi, palvin bisa terkena oh, bisa dong stroke ya bisa dong kalau emang lagi, pola ya. makannya juga atau pola hidupnya nggak nggak baik ya Pak Iya kalau pola hidupnya empat sehat lima sembarangan ya hmm. pasti. E, akan lebih cepat. Memang umur tua itu pasti pembuluh darah kita tuh kalau waktu waktu kecil, waktu bayi hmm. atau masih kecil lah, bocil lah ya. Hmm. Nah, itu pembuluh darah kita tuh bersih ya. Yeah, betul. Dengan ada lumut-lumutnya lah. Hmm. Nah, sejak kita udah mulai 17 tahun itu sudah terjadi penumpukan. Nah, karena kita banyak makan lemak lebih cepat kan terjadi penumpukannya. Hmm. Nah, nanti pas saat umur tua atau pas saat sudah full akumulasi dia nutup Akhirnya pembuluh darah kita kaku. Ya karena sudah banyak lemak, akhirnya getas kayak kayak ini Mas, kayak getas tuh kayak kabel lama hmm. kena panas, kena hujan, hmm. ya. Kan getas kabelnya. Tuh. Nah, itu kayak pembuluh darah kita gitu nantinya. Hmm. Kemarin ada pasien saya, hmm. ya. Dia pasien lama sih, cuma bandel, ya. Jantung sudah sembuh eh uh, kemarin kena lagi, Empat kali sampai. Nah, terakhir kemarin itu Mau dipasang ring dokternya nggak berani karena mm. pembuluh darah pembuluh darahnya sudah rapuh takut pecah yeah. akhirnya disarankan bypass nah karena bypass dia mikir umur sudah umur sudah tua mm -hmm. pak pak itu tuh berapa umur ya 70an ya kayaknya ya, saya lupa ya mm. nah nggak uh, berani dia bypass ya akhirnya terapi lagi ya nah cuma kan saya bilang pak kalau bapak bolak balik begini terus ya lama-lama dol juga ya, ya. Betul. datang tuh wah, wow, datang tuh untuk jalan aja, sudah ngos-ngosan, sesak, ya sampai dia tuh ada efek-efek lain ya, keseimbangan terganggu sudah mulai, terus kadang-kadang tangannya bergerak sendiri, ya sampai begitu mas, jadi kena juga di kepalanya, ya sarap kepala, nah sekarang kemarin udah terapi yang keberapa ya, yang enam apa ya, sudah alhamdulillah, yang untuk kedut-kedut udah, yang uh, apa, imobalisis uh, yang apa gerakannya tidak terkontrol itu sudah sudah hilang ya hmm. terus jalan juga sudah tidak masuk-masuk ngos lagi ya gitu oh ya baik karena pola uh, hidupnya udah mulai dijaga, Alvin ya. Makan pola malam. hidup dijaga, hmm. kita terapi, kita kasih herbal lagi, ya Insya Allah sih ada perbaikan. Ya. Mudah-mudahan tobat Cuman juga, ya. Alvin ya. Nah itu yang kadang-kadang kita agak susah hmm. karena dia sudah tahu ada terapinya, ya udah makanya ya udah makan lagi kalau pengen enak itu aja kadang-kadang ya staff saya kan dengar tuh habis ini kita mau makan apa <laughs> kan sudah di planning tuh kan kacau kan <laughs> baik terima kasih Pak Alvian kita lanjutkan kembali Pak Alvian di pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Lia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alvian Uh, ini Ibu Lia terdentu. di Pamulang, uh, Pak Alfian, gejala stroke itu awalnya seperti apa Pak Alfian? Apakah ada tanda-tandanya dan terapi apa yang bisa cegah stroke pada usia yang sudah lanjut? Saya usia 64 Pak Alfian dan mulai cenat-cenut kepala nih Pak Alfian. Ya kalau misalnya gejala-gejala itu kita tidak bisa tentukan ya kadang ada yang pakai ada yang bergejala ada kadang-kadang yang tanpa sekali nggak bergejala ya kadang orang kolesterol aja orang kolesterol aja kadang-kadang dia terasa di tekuknya berat ya di pundaknya berat ya tapi ada yang nggak berasa ya ada yang memang dia sama sekali tidak berasa ya fine-fine aja padahal kolesterolnya sampai ada yang sampai 300 ya ada yang sampai uh, 400 ya tiga ini sampai 600 ada juga jadi kadang-kadang nggak -kadang bisa ditebak ya nah tapi Uh, kalau dia sudah sering makan-makan yang empat sehat lima sembarangan, kolesterol nggak terkontrol. Kolesterol tuh hiperlipidemia ya. Maksudnya kolesterol LDL-nya tinggi, kolesterol totalnya tinggi, trigliseridnya tinggi, HDL-nya rendah ya. HDL tuh yang 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 baik ya. Okay. Nah terus gulanya tinggi. Ya udah alamat itu ya akan menumpuk, akumulasi, akhirnya pasti akan bumpet ya. Kayak pipa lumutnya banyak, mumpet akhirnya. Nah, ya paling kita kalau mau cek lab ya enam bulan sekali atau setahun sekali ya. Kalau kita nggak ada gejala nggak apa-apa deh setahun sekali, tapi kalau memang ada gejala enam bulan, kalau ada lagi tiga bulan ya, kita cek umum-umum aja. Kolesterol lengkap ya, gula ya, asam urat itu tiga itu kita cek ya. Tapi kalau yang bergejala enak. Oh, saya sudah pegal-pegal nih pundak gitu kan. Apalagi habis makan udang, kerang, cumi, kepiting. Terasa banget. Nah, berarti itu udah hati-hati ya. Atau saya minum manis-manis, kok kencing tambah sering ya gitu ya. Yeah. Oh, kaki saya sudah mulai semut-semut nih, sudah mulai baal ya. Nah, itu agak hati-hati. Berarti suplai oksigen ke kaki ya atau suplai darahnya sudah mulai terhalang, tersumbat ya. Itu gejala-gejala yang bisa kita rasakan ya. Tapi kalau lebih enaknya cek lab ya lebih kita jelas yang menegakkan diagnosanya. Oke okay, mas. Oke baik terima kasih Pak Alfian. Kita sapa-sapa ya. uh, juga untuk pemirsa Rasil TV Pak Alfian yang sudah menyimak nih sudah memberikan komentarnya. Ada Bapak Jeffrey Pak Alfian dari Singapura selalu menyimak acara-acara yang ada di Rasil. Dan juga ada Hamimah ada Siti Aisyah dan juga ada Anggi Andayani Ada AA Subagja Ada Yus Yusman Ada Suyati Tugio Haikal Bahmit Dan juga ada AA Subagja juga Terima kasih untuk pemirsa Rasil TV Yang selalu menyimak acara Rasil Baik Pak Alvian kita lanjutkan Kembali Pak Alvian di Pertanyaan selanjutnya uh, Sebentar Pak Alvian Ini Ya baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak Alfian dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Alfian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allah. Amin. Amin ya Allah. Pak Alfian, saya ingin bertanya, apa perbedaan antara, apakah penyakit darah tinggi akan menular ke jaringan uh, saraf yang akan berakibat ke stroke juga, Pak Alfian? Terima kasih usia sekitar usia 40 tahun Pak Alvian, hamba Allah Ya, jadi tekanan darah menular. Jadi hmm. bukan menular ya maksudnya. Tekanan hmm. darah itu tidak menular. Kalau virus ya, bakteri bisa menular ya. Tapi kalau tekanan darah itu tensi yang terlalu tinggi ya, bisa sistol atau diastolnya. Sistol itu tekanan darah yang pertama, denyut yang pertama yang menyemprot ya ke seluruh tubuh. Nah, diastol itu yang balik Ya, pembuluh darah yang terakhir yang kita dengar, detaknya terakhir yang paling kecil. Nah, itu adalah uh, diastol. Nah, pembuluh darah yang tinggi pasti akan menyebabkan nanti ke arah stroke atau ke jantungnya bengkak, ya kan? Kayak gini, bawa balon ya, dipompa terus, lama-lama hmm. kan besar, kan Mas. Bengkak yeah. kan? Hmm. Sudah bengkak, akhirnya apa pecah kan? Ya kan? Secara logika aja. Nah, tensi yang tinggi akan menyebabkan pecah pembuluh darah otak atau akan menjadikan jantungnya membengkak. Makanya orang yang tensinya tidak terkontrol, jantungnya pasti bengkak, ya. Elongasi aorta. Jadi di sini ada aorta kita tuh naik dia ke atas kalau kita ronsen namanya elongasi aorta. Nah, terus bisa juga pembuluh darahnya pecah ya di otak. Ya. Karena dia kena tekanan terus. Ya, makanya ada hubungan tensi dengan stroke, hmm. ya. Makanya, jagalah tensi kita. Terserah mau pakai herbal, mau pakai medis, boleh karena mekanisme sama untuk menurunkan tekanan darah, ya. Obat medis untuk menurunkan tensi, ya. Herbal bisa juga menurunkan tensi, daun salam, seledri, bawang putih, turun tensi, ya. Nah, cuman dosisnya diperhatikan, ya. Kenapa turun mekanisme sama, kok? Dia bisa melebarkan pembuluh darah, dia efeknya diuretik, dia efeknya penenang, ya tensi tinggi itu kan bisa karena stres, yeah. tensi tinggi bisa karena uh, pembuluh darahnya menyempit, ya tensi tinggi karena kolesterolnya tinggi atau gulanya tinggi. Nah kita cari mekanisme itu uh, bagaimana kita bisa menghibisinya, menghambatnya supaya tidak terjadi uh, tensinya tinggi. Sama mekanisme obat juga sama, ya. Herbal asal muasalnya herbal, lalu menjadilah obat medis karena diisolat ya sintesis. Kayak dulu pil kina, kina itu harus 8 tahun dia bisa digunakan untuk demam berdarah hmm. karena susah dibikinlah sintesisnya diisolat senyawanya. Akhirnya jadilah obat medis dan bisa diproduksi massal, sama sebenarnya sama, tapi herbal itu multi kompon, banyak senyawa. Kalau ekstrak ya. Nah, kalau medis satu senyawa, satu kompon, satu, karena dia uh, uh, apa uh, isolat, ya itu perbedaannya gitu, mas. Oke, baik, terima kasih, Pak Alvian dan juga Allah uh, yang telah bertanya. Kita beralih, Pak Alvian, di pertanyaan melalui uh, YouTube Rasul TV yang ada beberapa pertanyaan, Pak Alvian kita gabungkan ya, Pak Alvian ya. Oh, ini silakan. pertama dari. Uh, piah supiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian saya mau bertanya Usana, usia saya sudah 60 tahun dan sudah sekitar dua bulan ini eh uh, air seni saya berbusa dan agak bau Apakah ada tanda-tanda penyakit Pak Alfian dan pertanyaan selanjutnya ini ada Juandi Andi 13 saya Juandi baru operasi pasang ring jantung. Apakah makanan yang dianjurkan Pak Alfian dan apakah boleh berolahraga? Terima kasih. Oke, jadi yang pertama tadi kencingnya berbusa dan bau, hmm. ya. Kalau sesuatu sudah berbusa dan bau itu pasti ada masalah, ya. Nah berbau biasanya ada infeksi, ya. Infeksi itu kan eh, tandanya pasti bakteri itu akan bau, ya. Hmm. Nah bisa juga ada masalah ginjal, ya masalah ginjal juga pasti berbusa. Nah, coba cek dulu urin lengkap, ya cek urin lengkap, cek fungsi ginjal, ya kreatinin dan eh, laju filtrasi gromulus atau eGFR namanya, ya. Nah, coba cek itu dulu atau tambahan asam urat deh, ya. Nah, kita boleh tambahin HB rutin karena takutnya ada infeksi ya, kositnya. Tapi kalau dia dikencingnya ada sudah bakteri ya udah jelas ya. Tapi kalau sudah berbusa, berbau khawatir ada masalah ya. Kecuali kita makan jengkol, makan pete bau ya wajar Mas. <laughs> karena pembuangan ya. Iya yeah, betul. Ya, tapi kalau sudah berbusa biasanya ada problem. Mm -hmm. Ya. Itu atau gula tinggi juga bisa berbusa ya. Sekalian gula dicek. Ya. Gula boleh gula puasa HbA1c kalau belum pernah cek HbA1c karena HbA1c itu tidak bisa membohongi gula rata-rata tiga -rata bulan ditarik ke belakang ya nah, jadi bagusnya HbA1c juga ya Hb rutin uh, Hb uh, HbA1c sama gula puasa asam urat fungsi ginjal kreatin urium, GFR laju filtrasi glomerulus sama urin lengkap ya kalau mau cek ya mudah-mudahan ketemu ya. Kalau misalnya memang dia masalah infeksi, baru kita kasih herbal untuk infeksi. Hmm. Kalau dia masalah ginjal, kita kasih herbal untuk ke ginjal. Biar jelas dulu arahnya, ya, herbal mana yang mau kita berikan. Oke, okay. nah, untuk masalah jantung tadi, Pak Alvin. Oh ya, yang kedua, mm -mm. yang kedua sudah pasang ring, yeah. ya. Nah, orang Anak. pasang ring, hmm. uh, orang pasang ring itu hanya melebarkan pembuluh darah, jadi ini pipa animas, hmm. ya, dimasukin balon sama ring, yeah. ya. Masuk. Balanya ditiup. Pluk. Ya. Pembularannya membesar. Hmm. Ya. Balanya dikempesin. Ditarik. se Ya. Nah. Lemak yang di pinggir-pinggir masih ada. Oke. Okay. Ya. Makanya disuruh makan obat. Ya. Untuk supaya dia tidak terjadi pengumpan lemak di ring itu. Hmm. Ya. Nah. Pasang ring. Akan bagai hebat pasang ring lagi. Kenapa? Kalau dia nggak jaga makanan. Ya nggak solusi ya tapi kalau memang dia terdesak harus dibuka memang ya pasang ring tadi karena sudah sesak hmm. ya harus dilebarkan ya anfallah ya makanya saya suka terapi lintah itu untuk apa dia bersihkan lemak-lemak itu ya karena dia tadi kan sifatnya trombosis ya trombosan ya terus dia bisa melebarkan pembuluh darah dia bisa melancarkan aliran darah nah herbal itu membantu untuk antioksidannya ya untuk pengurangan plak di situ ya makanya pasien tuh banyak yang mau di bypass nggak jadi bypass ya hmm. nah apa yang kita lakukan setelah kita pasang ring ya pertama makanan tetap dijaga karena pasang ring itu eh, eh, penanganan ya penanganan melebarkan pembuluh darah supaya pasokan oksigennya terjaga Tidak. ya dilebarkan pipanya itu dilebarkan mas gitu karena nyempit ya, lemak Iya, karena nyempit lemak, bukan tersumbat full ya. Yeah. Biasanya eh, tersumbatnya nggak full ya mm. kalau sudah full biasanya bypass ya. Kalau total oklusi 100% pasti bypass. Mm. Ya, mm. kalau di medis ya. Nah, kalau dia pasang ring pasti bukan 100%, ya. Jadi dilebarin, Mas. Jadi lemaknya itu ikut lebar ya karena nempel di pemudara Ya, di endotel itu ya, di bawahnya itu. Nah, akhirnya kan pasokan oksigennya kan lancar lagi ya nah kalau dia makan makan yang berlemak lagi ya empat sehat lima sembarangan atau gulanya tinggi lagi tutup lagi pasti ya nah itu kan kita nggak tahu pembuluh darah jantung itu kan ada yang ke kanan ada yang ke kiri hmm. ya yang ke kiri lagi ada yang ke bawah ya namanya descending ya LAD ada lagi yang muter sirkumplek, LCX namanya nah bisa juga yang di bawah kesumbat lagi ya Nah, biasanya kalau yang sudah left main atau RCA itu biasanya bypass, karena itu pembuluh darah yang utama. Ya, biasanya diambil pembuluh darah yang di kaki atau yang panjang-panjang ya, dipindahkan ke jantung. Eh, Jadi, ya harus kita, pasien saya banyak kok yang sudah pasang ring juga, yang ada dua, ya, dia jaga, makan, dia terapi, aman-aman aja sampai sekarang ya. Jadi, tetap dijaga, ya, intinya makanan, ya. Kalau makanannya tetap empat sehat lima sembarangan ya pasti akan uh, pasang ring lagi ya atau bypass ya itu. Jadi uh, kita kan sudah dikasih panduan oleh Rasulullah ya makan itu sepertiga udara, sepertiga uh, makanan, sepertiga air ya makan jangan berlebih-lebihan kalau kita sudah kenyang. Sebelum kenyang, tuh udah berhenti. Kita lapar, kita makan. Ya, udah jadi panduan. Rasulullah itu makan satu protein, misalnya dia mau makan daging, minggu depan makan lagi. Jadi Senin ketemu Senin, tidak digabung protein. Ya, kita kalau kita kan ada telur, ada ikan, ada ayam, ada daging. Wow, mantap ya kan? Mantap lah. Nah, paling nggak kita ngikutin satu hmm. persen lah, gitu ya. Paling nggak kita sudah memulai pola hidup yang baik, ya ya misalnya kayak saya saya menurunkan berat badan saya kurangi karbo saya gula, malah saya nggak makan nasi kalau lagi pengen aja terdesak misalnya saya keluar nggak ada makanan terpaksa makan nasi kalau di rumah ya alhamdulillah uh, terjaga ya pola hidup saya itu. Allah. Nah untuk olahraganya Pak Alfian tadi dia nanya ya, olahraganya. oh ya karena kan orang sumbatan jantung ini kan pembuluh darahnya kan dip dipaksa lebar ya supaya pasukan oksigennya uh, bagus ya. Yeah. Nah olahraganya jangan yang terlalu terlalu berat, yang kardio tuh jangan. Ya mm. takutnya tiba-tiba, tiba-tiba anfal. -tiba ya makanya kalau orang uh, jantung siap-siap ISDN, isosorbit ya isosorbit itu uh, untuk membuka sementara. Ya itu pokoknya dibawa aja lah setiap hari. Karena itu menyelamatkan ya isosorbit ISDN itu ya yang di bawah lidah ya. Nah Uh, olahraga yang ringan-ringan aja ya kalau misalnya sudah terasa sesak hentikan ya karena orang jantung itu dia aktivitas pasti sesak ya membedakan jantung dan mah kalau mah diam-diam juga bisa sesak ya salah makan dia sesak ya tapi kalau jantung sudah pasti aktivitas nah cari senam-senam atau olahraga yang jangan terlalu banyak kardio maksudnya jangan terlalu banyak memfungsikan pompa jantung ya lari misalnya Ya lari dari kenyataan ya mas ya nggak ya <laughs> bercanda bercanda ya lari hmm. ya misalnya hmm. itu kan banyak banget ya kardionya. Nah sepeda masih mending ya walaupun sepeda itu seperti lari tapi dia bisa santai maksudnya yeah. ya sepeda nggak usah ngebut banget maksudnya. Bisa diatur. Kalau nah bisa diatur hmm. kalau udah sprint ya sama aja ya seperti uh, ya sama aja ya atau senam senam apa ya ya pokoknya jangan banyak kardio deh ya senam senam sepeda lah yang lebih aman ya. ya atau jalan ya jalan aman ya nanti 10 meter jalan cepat dikit boleh ya pokoknya jangan dipaksa karena dia sudah pernah tersumbat ya itu oke okay. baik terima kasih uh, pak Alfian dan juga terima kasih untuk penanya melalui YouTube Rasil TV baik Alfian kita sudah di uh, Mungkin kita uh -uh, <laughs> mungkin ada kesimpulan ataupun ada yang ingin disampaikan atau mengulang kembali uh, mengenai tema kita mengenai struk silakan ya. Pak Fian jadi umur apa kontrak tuh sudah ditentukan oleh Allah ya okay. sudah ditentukan kapan kita akan meninggal ya tapi ya itu bisa kita insya Allah kita kita dengan berdoa kita dengan ikhtiar ya mudah-mudahan dijabah Allah diperpanjang kontraknya Amin. ya misalnya kita udah tahu nih kontrak kita umur 60 tahun tapi dia makanan yang berlemak makan yang bergula tinggi ya mungkin kontraknya nggak jadi 60 tahun dimajuin. Kontraknya <laughs> jadi 40 dimajuin ya atau 50 hmm. ya Nah makanya kita ikhtiar dulu ya usaha Ya, selebihnya doa, ya doa dan sholat. Ya, kalau saya gitu, kalau ada problem, masalah, dah saya sholat dua rakaat. Tapi saya ikhtiar, usaha dulu nih. Misalnya, problem apa? Saya usaha dulu, ya. Nah, tapi sambil sholat, lebihnya sudah tawakal. Betul. Ya, nah, sama kita untuk kesehatan tubuh kita. Kalau kita udah tahu nih, saya ini kolesterol, saya ini gula, ya, tapi masih dihajar makanan-makanan yang berlemak, makanan-makanan yang bergula. Saya gemuk nih obesitas. Ya. Tapi saya hantam lagi nasi, saya hantam lagi gula. Ya kapan turunnya? Ya. Sudah tuh olahraga nggak pernah. Ya. ya. Nah, jadi kita yang tahu sakit itu tubuh kita sendiri, badan kita sendiri. Orang lain saya hanya bisa memberikan advice atau saran, ya. Jadi mulailah kita pola hidup sehat Ya mulailah kita mencari akar permasalahan. Kalau saya senang tuh mas penyakit tuh dicari akar permasalahannya, hmm. bukan hanya menghilangkan simptom. Betul. Misalnya dia kolesterol, dikasih obat kolesterol, Betul. ya. Nah ya oke okay, turun, tapi e, kolesterol itu masih mengendap di situ. Hmm. Saat dia nggak makan, langsung cepat tinggi, ya. Itu. Nah makanya akar permasalahan, Oh saya ini udah tahu kolesterol, sering makan duren, kurangin durennya ya sering makan martabak kurangi martabaknya atau hentikan ya oh saya ini gula tipe 2 masih bisa sembuh karena pabriknya masih ada tapi karena senang gula senang apa hajar terus ya nggak bisa kurangin ya jadi bukan simptomnya bukan uh, di atasin doang bukan permasalahannya yang di akar permasalahannya di ya masih akar permasalahan di atasin. Orang saraf kejepit, dikasih obat analgesik anti nyeri, hilang sakitnya. Tapi habis waktunya sakit lagi. Cari akarnya, oh kejepitnya di mana? Atau kayak tadi pasien saya frozen shoulder, nggak bisa ngangkat tangannya, hmm. ya segini doang, ya ke belakang juga susah. Nyisir sakit tadi, hmm. ada nyisir gitu sakit ya. Nah itu akar permasalahan lengket, ya. Di sini kan ada bonggol ada koputnya, ya. Di sini ada Uh, Rotator cuff namanya ya. Nah di sini ada trapesnya ya. Di sini ada scapula, ada romboidnya. Nah itu kita atur supaya dia nggak lengket. Ya sudah, udah bisa tadi. Ya terus dia untuk nunduk-nunduk begini uh, masih sakit, tapi sudah jauh, sudah jauh berkurang. Karena frozen solder bukan impeachment. Kalau impeachment cepat sekali, terapi biasanya berhasil. Ya. Oke, okay, itu saja. Oke, okay, baik terima kasih Pak Alfian untuk kesimpulannya dan juga uh, kajian ya di siang hari ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ikhwan khot para pendengar radio sultrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian acara kita di Ruang Kesehatan atau di Kesehatan Islami. Mohon maaf di siang hari ini Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita mengenai kesehatan dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Dan jangan lupa kita selalu ikhtiar. Semoga Allah selalu menjaga kita menjaga kita ya. Amin. amin, Allahumma amin. Baik, Ikhwan Awat. Sebelum kami tutup, kita informasi kembali untuk alamat Rumah Sehat Indonesia atau RSI bisa dicatat di Jalan Ruyung, Blok A 20, Nomor 7. RT 004 RW 04 Kavling PTB DKI Pondok Kelapa Jakarta Timur. Jalan Ruyung Blok A20 Nomor 7 RT 004 RW 04 Kavling PTB DKI Pondok Kelapa Jakarta Timur. Untuk nomor telepon Pak Alfian bisa dicatat di 0813 8326 2040. 081383262040. Ikhwan um, ada banyak sekali Pak Alfian ini pertanyaan yang masuk di siang hari ini. Nah untuk Ikhwan Ahwad yang belum sempat kami bacakan bisa dikirim ulang ke nomor Pak Alfian. Pak Alvin ya, Insya Allah nanti Pak ya, Alfian akan menjawab. Nanti cuman dia, ya. dicatat. WhatsApp saja ya, jangan via ya. telepon. gitu <laughs> Panjang nanti, mas. Panjang kali lebar nanti. Panjang, panjang. kali lebar. <laughs> Curhat <laughs> yang ada nanti, Pak <laughs> Ya, yeah. demikian. Terima kasih Pak Alfian, sehat selalu. Salam sama untuk keluarga sama Pak Alfian. Dan Iwan Ahmad, saya Rasil. Muhammad Anis Mualim dan kru Rasil yang bertugas ada Ondi di switcher. Rasul TV dan juga ada Fajar Hidayah di Operator Radio Mohon undur diri dari ruang dengar Anda Terima kasih untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat yang telah merilai acara kita di siang hari ini Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kata, kita tutup dengan kita membaca doa kafatul majlis Subhanakallahumma wabihamdika anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh